Seorang ejen insurans meninggal dunia dipercayai akibat mengalami sesak nafas ketika melakukan aktiviti mendaki di Bukit Besar Kuala Terengganu pagi tadi. Wan Muhammad Azmi Ibrahim, 54 tahun, dari Kampung Kuala Ibai, rebah kira-kira jam 8.40 pagi. Kejadian disedari seorang lagi pendaki, Zawawingah, yang berada 200 meter di belakang mangsa. Dia dah suspek memang dia ni pengsan ataupun sesak nafas. Jadi saya pergi, rasa badan dia dah sejuk. Tolonglah setakat yang mampu bagi CPR ke apa, bawa. Sebelum dalam masa yang sama, saya atur WhatsApp kepada kawan-kawan grup hiking Bukit Besar untuk minta bantuan dengan pihak kecemasan, mana bomba ke hospital ke. Komando Operasi Bomba Zamri Omar berkata, empat anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu dikejarkan ke lokasi kejadian yang dianggarkan setinggi 500 meter. Setiba di lokasi, pasukan bomba cuba memberi bantuan pernafasan, namun lelaki itu gagal diselamatkan. Mayat dibawa turun dan dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu.